Halo semua, selamat datang di channel saya. Kali ini gue mau nyoba emulator Damwon baru ya, yang versi 4.0. Ini versi baru ya. Cuman ini masih versi preview. Belum benar-benar rilis di Google Play. Dan gue ada beberapa game yang dulunya masih bug parah ya, terutama di grafiknya. Oke, kita langsung buka aja ya. Oke, kita coba Naruto. Oke, karena di video sebelumnya gue udah ngetes Naruto di mode battle, kita coba yang story modenya ya langsung. Master mode langsung story mode. Oke, skip aja ya, aku udah tau lah story Naruto ya kayak gimana. CT 1. Oke, mulai lancar ya. Kena 50 FPS, kayaknya gue pakai disk yang PAL ya. Yang PAL biasanya emang kata-kata mentok segitu ya. Mentok 60 lagi, mentok 50 FPS-an lah. Oh, yang PAL. Kita ya yang NTSC. Kita ke kantor Susunade-nya dulu. Ini larinya lama banget. Oh iya, ini bisa ya. Dua. Oke, okay, skip aja ya, pada tahu. Di antara seri Naruto kayaknya yang ini doang ya, yang Ultimate Ninja 5 ini yang paling apa? Pendek ya story-nya. Oke, okay, si Sakura masuk party. Area latihan ya ini ya. Training good. Oke, kita belok kiri. Oke, si Kakashi udah nungguin tuh. Yeah.
さくらちゃん、行くぜ。うまく合わせなさいよ、ナルト。行くわよ、ナルト。シャッ。うわ、殺される。 Coba game lain ya. Oke, game kedua yang mau gue coba adalah Mortal Kombat. Oke, kita set dulu ke compatible dulu ya. Takutnya ada bug parah. Kok langsung bisa cepet. Kita naikin volumenya. Oke. Oh, gue punya save datanya ya. Oke. Single. Kita pakai si Kung Lao. Oh, udah kebuka semua. Oke, ke Kung Lao aja dah. Gue gak ingat tuh punya save data ini. Oke, jadi skip. Oke, ini dia. Wow, 60 FPS ya. Oke, yang di PS sebelumnya bug ya. Tekstur karakternya. Oh, kayaknya ini udah fixed ya. Yap. Mortal Kombat, mantap ya. Udah fix. Grafiknya udah fix, benar-benar udah fix. FPS juga udah kena 60, udah enak lah. Tapi itu di gue sih ya, di Snapdragon 865. Gak tau ya kalau yang di bawahnya. Kayaknya masih agak berat kalau yang di bawah. Oke, wis, lanjai. Kita lanjai. Kepasnya pakai gamepad nih, enak ya. Oke. Oke, gak turun. PS-nya, ya. Oh, maksud gue pakai combo key ya. Jauh pijit nih, man. Oke. Ya. Ya agak drop ya, tapi nggak terlalu parah sih. So, kita coba naikin settingannya. Up. Bentar. Waduh, gue kena bentar lagi. Kita naikin coba. Oke, grafiknya ngerubah ya, jadi agak gelap. Di set ke kecepat ini ya. Ya musuhnya jadi ngebug ya, jadi ngilang. Oke, kita balikin lagi lah, compatible. Oke. Waduh. Wah, aja nggak susah. Set.
Aduh. Oke. Okay. Kayaknya kalau banyak musuh ya ngedrop FPS-nya. Oh, gue cek A1 mulu tuh. So, oke, dapat heal. Keras banget helnya. Oke, mati. Oke, kita ambil lagi logo kota combatnya. Oke, masih tutorial ya. Oke, kita coba set custom. Oops. So, kita naikin 3. Kita coba segini. Oke, ini dia tutorial lagi. Oke, tunggu dia mukul ya. Oke, beres. Oh, dia makin drop ya. Oke, kita setelah keempat ini. Oh, sama aja ya. Oke, dapat koin lagi. XP. Oke, kayaknya cukup ya. Udah fix Mortal Kombat juga. Kita akan langsung coba game yang lain ya. Oke, okay, next kita coba God Hand ya. Sebelumnya kan God Hand ada bug grafik juga ya, tapi nggak parah sih kalau God Hand cuman apa tanahnya aja ya, silau gitu ngeluarin cahaya. Okay, kita. Dan di area awal kalau saya lumayan berat itu, pas di area-area awal kalau God Hand. That's what I expected from you. Okay. Nervous? Oops. Masih slow ya. Kalau cahaya, aduh. What are you nervous? Kita coba bahas. Kayak ada bakal ada deh, pertama slow. Kan malah slow ya kalau gak ada. Tapi mah keluar apa sih sini. Oke, okay. Malah slow ya gadeng ke gue nih. Oh dia apa dia ini baca. Jadi di sini 60 FPS. Gak kuat sih FPS nya atau dana. Banget ya.
Nah, oh nggak awal-awal aja deh. Uits. Oh iya nggak, udah lancang. Udah kena. I love it. Apalagi kalau pakai jumper dia. Eh, gue pakai jumper di sini. Berubah nih dia. Waduh, kedekatan sama cowboy tadi. Eh, cowboy, kan cowboy tadi. Eh, sini tuh. Waduh, semuanya nyerang. Ya. Mati satu. Hey. Aduh, aduh, aduh. Waduh. Ah, dia coba kan? Oke. Tajam. Wah, gaya bener darinya habis. Pake touchin lah ini aslinya. Kada susah ya. Oke lu. Hei, hei, lagi, lagi. Ah! Come on. Hei, gue berhasil ya ngalahinnya ya. Udah gua habis. Oke, Garden udah enak banget ya. Cuman emang gak ke-fix ya grafiknya ya. Ini nih, silau ini nggak ke-fix ya. Tapi nggak terlalu ngeganggu sih ya ini ya, kalau begini. Oke, game terakhir yang gue coba adalah game Black ya. Game yang paling parah ya, bugnya. Oke, kita coba. Di sini kebetulan gue punya ya save data Black. Dapat dari teman. Udah tamat kayaknya nih save datanya. Udah punya senjata silver soalnya. Sebelumnya Black ya, di versi sebelumnya bug grafik ditambah nggak bisa nge-aim ya. Kalau dia kameranya di apa, di belok-belok kiri kanan, dia bakal nge-zoom dan balik lagi ya. Kita coba. Intinya dulu masih nggak bisa diputar-putar ya kalau kameranya. Oke, kita tes aja ya. Kita easy aja ya, soalnya ini pakai touchscreen susah game-nya. Oke. Wih, kerennya senjatanya nih. Oke, berat banget ya, soalnya slow. Cuma kena 38 atau sana. Oke, naik 42. Masih slow. Okay, mantap. Copy that. Sweeping the ruins. Bravo 3, I just had a bunch of hunters roll past my position toward the courtyard. A few slipped by, you should see them any second. Yeah.
aja nih, gak usah pakai shortcut. Duh. Oh, langsung mati aja. Ganti kah ke magnum? Aku masuk aja dah. Eh, tuh, susah nge-aim-nya ini. Sampai mental gitu ya, ditembak sama magnum. Nah, aku stuck. Ya, anjir stuck nih. Stuck nih, gak bisa maju nih. Banyak bug sih, banyak bugnya ini. Stuck di apa nih? Udah stuck di ini ya, di pojokan nih. Harus bunuh dia dulu kan? Dia bisa keluar. Oke. Kita coba ngulang. Gak mati. Oh, mati. Kita ulangi lagi. Masih ada bug ya. Buat game black. Kita restart misi. Oke. Kita ulang lagi. Let's not let this asshole get away again. Three, you got the honors. We'll secure the perimeter in case the shitbag tries to run. I'm starting to think you may not like me. Get on your fucking position! You know what to do, Keller. Copy that. Sweeping the ruins. Okay. Gak bisa ya. Gak bisa makan kalau headset. Sampai connect, sambil connect headset. Soalnya ini gak ada apa lubang audio jacknya ya. Di 10 T gua. Stuck lagi kayak tadi. Sekarang meja lo ini aja. Kenapa ini? Tantangnya takut bug lagi nih gue nih. Ih, malah ngelempar granat. Kok gemeteran gini ya orangnya? Wajah kameranya goyang-goyang . Bahaya nih. Kita turunin dulu settingannya. Oh, masih goyang-goyang. Ini bikin pusing kayaknya yang kayak gini. Buset, gak mati dia. Wah, gue yang mati. Oke, kayaknya segini aja ya. Tes preview pertama Damwon versi 4.0. Kalau kalian ada requestan game yang gue tes, tinggal bilang aja di komentar. Kalau gamenya emang bisa jalan, gue akan tes juga, bikin videonya. Itu aja ya. Makasih udah mampir.